Apa kabar? Anda kembali bertemu bersama saya Ayu Rahmawati dalam program Suara Parlemen edisi Selasa 18 Mei 2021. Dan seperti hari biasanya kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Masih dalam suasana lebaran pemirsa Suara Parlemen dan kita juga harus tetap menjaga. Ini kalau misalkan kita lihat kemarin sebenarnya telah berakhir masa larangan untuk mudik dari pemerintah. Namun juga bagaimanapun ada beberapa Masyarakat yang melakukan mudik Atau pulang kampung di tanggal setelah Dari tanggal 17 Mei ini Kita berharap semoga ini pemirsa dari suara Parlemen tidak termasuk salah satu Di antaranya karena pastinya ini Sangat berbahaya mengingat sekarang Masih dalam rangka masa pandemi Covid-19 yang belum Berkesudahan dan masih Membahas mengenai masa pandemi Covid-19 pemirsa kita nanti Akan membahas dalam tajuk Mengenai penetapan harga Vaksinasi gotong royong yang telah ditetapkan Tetapkan oleh pemerintah, tapi kita akan bahas di akhir segmen. Sebelumnya, kita akan saksikan terlebih dahulu headline media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa berita pertama datang dari CNN Jokowi percaya diri ekonomi tumbuh 7% di kuartal 2. Presiden Joko Widodo masih tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 7% pada kuartal 2 tahun 2021. Hal ini karena produksi di berbagai industri mulai bergerak normal. Jokowi berharap pengembangan vaksinasi COVID-19 mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Sejauh ini pemerintah baru menyuntikkan vaksin sebanyak 23 juta dosis Sebelumnya sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso percaya diri tanpa usaha keras pun ekonomi dapat menyentuh pertumbuhan di kisaran 6,3% pada kuartal 2 tahun 2021. Hal ini karena kontraksi ekonomi yang dialami pada kuartal 2 tahun lalu sangat dalam yakni hingga 5,32%. Ya, ini sebenarnya kalau misalkan uh, sebuah uh, semangat positif yang dilontarkan dari Presiden Joko Widodo terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Kita berharap semoga ini dengan vaksinasi yang benar-benar maksimal dijalankan bisa membuat pertumbuhan ekonomi semakin maju lagi. Pemirsa beralih kepada berita yang kedua datang dari laman kompas.com dibuka hingga 21 Mei 2021 ini link dan cara daftar vaksinasi gotong royong. Program vaksinasi mandiri atau gotong royong telah dimulai pada hari Selasa lalu. Sebanyak 19 perusahaan menjadi yang pertama memulai program vaksinasi tahap pertama tersebut. Dua di antaranya yakni Sinarmas Group dan Sintesa Group. Vaksinasi gotong royong ada di bawah tanggung jawab Kementerian BUMN dan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN. Mulai dari pengadaan vaksin, pendataan peserta, pembiayaan hingga proses pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk bisa mengikuti program vaksinasi, perusahaan harus mendaftarkan diri melalui link pendaftaran di laman https://vaksin.kadin.id. Dan ini juga uh, salah satu yang harus, nih, pemirsa, kalau misalkan belum mendaftarkan, dan juga perusahaan-perusahaannya bisa mendaftarkan melalui link pada laman tersebut. Pemirsa, kita beralih pada berita ketiga datang dari CNN maksud kami dari CNBC Indonesia, Pertamina pastikan distribusi BBM dan LPG di Malinau, Kalimantan Utara aman. Banjir yang melanda tiga kecamatan di daerah Malinau, Kalimantan Utara dalam kurun beberapa waktu ini menyebabkan beberapa akses tidak dapat dilalui. Pertamina dalam hal ini melakukan langkah antisipatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat bagi BBM dan LPG. Hingga saat ini seluruh operasional berjalan secara reguler dan beberapa beberapa ruas jalan yang sempat tidak dapat dilalui oleh truk, agen LPG sekarang sudah dapat dilalui dan disalurkan secara normal. Pertamina bersama Hiswana Migas turut membantu meringankan beban korban terdampak banjir dengan memberikan 10 bright gas 12 kg untuk dapur umum dan sejumlah makanan dan minuman yang diterima langsung oleh Bupati Malinau dan Camat Mentarang. Beralih kepada berita selanjutnya pemirsa ini kita datang dari vivanews.com. Balik dari mudik seorang warga di Jagakarsa reaktif COVID-19. Sebanyak 60 warga Jagakarsa Jakarta Selatan yang kembali dari aktivitas mudik lebaran di tes swab antigen massal. Hasilnya seorang diketahui reaktif dan para pemudik yang baru kembali dari kampung halamannya itu dikumpulkan di kepolisian sektor uh, jasa, di daerah Jakarta Selatan Jagakarsa dan warga yang mudik tersebut ini dikumpulkan untuk menjelaskan langkah ini untuk dilakukan berdasarkan pemerintah dari Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun hasil tes swab tersebut dari 60 warga ditemukan satu warga reaktif COVID-19 sehingga untuk yang reaktif akan dikoordinasikan kepada tiga pilar untuk dilakukan tracing dan treatment. Sementara yang negatif dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing dan uh, dari berita yang terakhir di headline media online hari ini pemirsa datang dari tempo.co Polri tindak 127 kasus bansos Covid-19 Polri telah menindak 127 kasus terkait dana bansos COVID-19 dalam masa 100 hari kerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, Polri juga menangani 25 kasus asuransi dan investasi, lalu 42 kasus terkait harga bahan pokok dan 36 kasus lainnya terkait dengan non-bahan pokok. Sebagai informasi, dana bansos merupakan bagian dari PEN akibat dampak pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikan dana pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini menjadi 699,43 triliun rupiah. Angka itu meningkat 21 persen dari realisasi sementara 2020 yang sebesar 579,78 triliun rupiah. Ia berharap akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada kuartal satu. Ya, ini adalah uh, sebenarnya kabar yang menggembirakan. Semoga kita berharap nantinya serapan yang dilakukan oleh pemerintah bisa berdampak efektif dan juga efisien untuk warga masyarakat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan akan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai penetapan harga vaksinasi gotong royong. Tetap bersama kami. Badan Kerjasama antara Parlemen atau BKSAP DPR RI mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs atau Sustainable Development Goals. Ditemui usai menerima Duta Besar Uni Eropa untuk RI Vincent Piket di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR Hafiz Tohir mengatakan, arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus tetap mengacu pada 17 poin SDGs. Mengingat poin tersebut merupakan kesepakatan seluruh negara di bawah naungan PBB. Artinya Sustainable development goals itu harus tercapai. Apapun juga konsep PBN kita, apapun juga konsep pembangunan kita, maka dia harus terikat terhadap 17 poin tersebut. Di antaranya adalah isu lingkungan, kemudian green green uh, industry. Ya, artinya industri-industri ke depan tidak bisa lagi tidak mengadop daripada green economic. Terkait klaim pemerintah yang telah menyiapkan rencana pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif biodiesel atau program B30, menurut Hafiz kebijakan tersebut perlu diuji kembali dengan baik agar penerapan kebijakan B30 dapat menjawab keraguan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia yang dinilai akan berlandaskan lingkungan atau green economy kalau memang betul kita akan merubah atau melakukan diversifikasi CPO menjadi energi yang terbarukan melalui B30 maka kita pun harus mempersiapkan di lain pihak juga pemerintah sudah menyiapkan tim audit terkait dengan sawit kita dan saya melihat ini cukup baik untuk menangkis serangan isu lingkungan dari Eropa yang banyak menyudutkan kita Habibi dan Heriadi TVR Parlemen melaporkan Pemirsa pada tajuk kali ini kita akan membahas mengenai penetapan harga vaksinasi gotong royong yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah telah menetapkan harganya sebesar Rp879.140. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengevaluasi harga vaksin gotong royong. Hal itu dilakukan meski sebagian pelaku usaha dan organisasi pekerja menilai biaya vaksinasi yang menggunakan dana pemerintah ini tergolong cukup mahal. Ditambah juga, nanti akan ada harga untuk per dosisnya ini diperkirakan sekitar 340.000 dan nantinya akan juga ada tarif maksimal pelayanan vaksinasi per dosis Rp117.910. Harga vaksinasi untuk program vaksinasi gotong royong tersebut ditetapkan setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari sejumlah pihak di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator dan Bidang Perekonomian. Ini kalau misalkan kita lihat ke beberapa negara yang telah melakukan Vaksinasi juga ada beberapa uh, uh, negara yang telah memutuskan untuk menggratiskan warganya ketika uh, mendapatkan distribusi vaksin. Sebenarnya, ini mungkin ada beberapa kelompok yang menganggap harganya memang mahal, dan uh, ini juga telah ada protes dari beberapa kalangan. Kita berharap semoga sebenarnya akan ada subsidi yang lebih besar dari pemerintah, supaya nantinya vaksin ini bisa benar-benar terdistribusi ke seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan masih membahas mengenai penetapan biaya vaksin vaksin gotong royong pemirsa setelah jeda berikut ini. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN segera mengevaluasi PT Kimia Farma terkait kasus penggunaan alat tes antigen bekas pakai di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Evaluasi yang dilakukan Kimia Farma harus dikawal oleh Kementerian BUMN secara transparan dan jelas. Sebab hal ini dinilai tidak hanya terjadi di satu bandara. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR Muhtarudin meminta kasus ini diusut secara tuntas dan para pelaku harus diberi hukuman berat karena dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik pada BUMN. Menurutnya, BUMN seharusnya mampu menjadi lembaga terpercaya dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Jajaran direksi juga sudah dirombak ya. Kemudian di komisaris juga sudah dirombak dan ini merupakan suatu langkah yang kita berikan apresiasi kepada Kementerian BUMN yang langkah cepat untuk menertibkan. Kenapa? Yang ini harus penting ditertibkan supaya menimbulkan efek jerak gitu ya, efek jerak kepada yang lain supaya jangan lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Menurut Muhtarudin, PT Kimia Farma dituntut memiliki komitmen tinggi sebagai BUMN farmasi. Dalam memberikan layanan dan produk yang berkualitas, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta evaluasi secara menyeluruh dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan. Sebuah tindakan yang mencoreng ya, mencoreng, menama baik daripada kimia parma ya sebagai apa? Sebagai industri farmasi nasional, tapi ada oknum yang berbuat itu ini sangat 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 kita sesalkan terjadi dan kita meminta agar aparat hukum memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya itu. Andri TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan Badan Pengawas keuangan dan pembangunan, ahli akademisi, profesi serta aparat penegak hukum harus ikut membahas mengenai harga vaksin tersebut. Sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang distribusi dari vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, vaksinasi gotong royong diperuntukkan bagi karyawan swasta atau keluarganya atau individu lain yang dibiayai oleh individu itu sendiri. Dan ini juga sebuah badan usaha mempunyai tanggung jawab untuk membiayai uh, para karyawannya sehingga karyawan beserta keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk vaksinasi ini. Dan selain pendanaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan, pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan di fasilitas kesehatan non-pemerintah agar tidak dapat mengganggu jalannya distribusi. Vaksinasi, dan ini juga uh, berbeda dengan beberapa negara. Juga, yang telah tadi saya sebutkan, bahwa ini ada keputusan-keputusan uh, yang pastinya akan melandasi bagaimana vaksinasi ini akan bisa didistribusikan. Kita berharap semoga pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah yang tepat. Semoga ini bisa menjadi langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan demikianlah, pemirsa, suara parlemen edisi hari ini. Saya, Rahmawati, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.